suasana desa Tincep di pagi hari. Cuacanya sangat cerah, sejuk. Kita lihat anak-anak sudah persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian juga para masyarakat siap-siap berangkat berkebun, kemudian bagi yang berdagang ke pasar. Dan ini suasana sekolah SD Gemim Tincep ya. Oke teman-teman, singkat videonya menunjukkan desa Tincep, Kecamatan Soder. Dan di ujung desa Tincep ini sebenarnya ada air terjunnya sebelah kanan sini. Sebelah kanan ini ada pemandangan air terjun, namun sayang tidak bersih, masih banyak rumput, jadi tidak kelihatan. Oke teman-teman ya, jangan lupa di komen dan like dan serta subscribe. Selamat pagi teman-teman, kita akan melihat desa Timbukar Kecamatan Soder di pagi hari juga. Dan saat ini kita barusan masuk di pintu masuk desa Timbukar. Di sebelah kiri ini ada beberapa tempat rafting ya. Jadi beberapa tempat penyewaan atau penyelenggara rafting di sungai Timbukar. Ini ada karapi rafting. Jadi bagi teman-teman yang suka bermain rafting atau arung jeram, silakan datang di Desa Timbukar, Kecamatan Soder, Kabupaten Minahasa. Dan sudah cukup terkenal ya, atlet-atlet dari Timbukar ini sudah mengharumkan nama baik Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa dan Kecamatan Soder, dan lebih khusus lagi masyarakat Desa Timbukar. Dan inilah suasana Desa Timbukar, Kecamatan Soder. Dan di sini juga ada beberapa denominasi gereja-gereja ya. Ada Gereja Gemim, Gereja Katolik, dan Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, kita lihat ya suasana aktivitas pagi di desa Timbukar. Anak-anak juga sudah mulai berangkat sekolah. Para masyarakat siap-siap juga untuk berangkat ke kebun. Tadi kita lihat ada kantin pembangunan gereja ya, di sebelah kanan tadi. Tidak besar ya desa Timbukar ini, mengikuti jalan sampai juga di jembatan yang ada. Suasana Desa Timbukar di pagi hari. Halo, semangat pagi teman-teman Jenny Bima Potar. Kita saat ini juga sudah masuk Desa Tangkune. Desa Tangkune ini masuk Kecamatan Tumpan, Kabupaten Minahasa Selatan. Ini salah satu desa yang paling ujung di daerah timur Kabupaten Minahasa Selatan. Utara, dan ini suasana Tangkune di pagi hari. Seperti biasa juga ya, aktivitas keluarga atau masyarakat.
masyarakat mulai beraktivitas, yang lain sedang